Praktekan simulasi pemulasaran jenazah COVID-19 oleh santri-santri pesantren Tangguh Pondok Pesantren Syekhuna Muhammad Khalil. Pertama-tama jenazah dibuka pakaiannya, kemudian setelah pakaian dibuka akan disucikan jenazah, menghilangkan najis-najis yang ada di tubuh jenazah menggunakan tisu yang mengandung antiseptik. Dan tentunya semua petugas pemulasaran menggunakan APD lengkap untuk mencegah penularan COVID-19. Setelah najis dihilangkan, kemudian jenazah akan ditayamumi menggunakan debu yang suci. Dalam tayamum ini kami mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020, yaitu mengusapkan debu ke wajah dan ke tangan sampai pergelangan tangan, karena menurut sebagian ulama tayamum cukup sampai pergelangan tangan. Dan ini tentunya sudah sesuai dengan syariat. Kami di sini memang tidak menggunakan air karena sesuai protokol dari Dinkes juga tidak boleh menggunakan air. Maka kami menggunakan tisu basah untuk menghilangkan najis, kemudian ditayamumi sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Setelah selesai, kemudian jenazah dibungkus menggunakan kain kafan. Ya, debunya dulu dibuang. Nah, ini sebenarnya kain kafannya ada tiga. Ada tiga, karena ini simulasi. Menggunakan juga kain kafan, kemudian disemprot menggunakan disinfektan. Dan cukup. Kemudian di lapisan paling luar menggunakan plastik yang tidak tembus air. Ini tentunya untuk mencegah penularan daripada COVID-19. Dan apa yang kita praktekkan hari ini tentunya sudah sesuai dengan syariat Islam, juga sudah sesuai dengan arahan daripada Dinkes ataupun fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena beberapa waktu lalu kita juga sempat ikut pada saat MUI dan NU audiensi ke RSUD Kabupaten Bangkalan, dan prakteknya seperti apa yang kita praktekkan pada siang hari ini. Setelah selesai dikafani, kemudian jenazah dimasukkan, ya disemprot terlebih dahulu.
Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti dengan menghadapkan wajah ke arah kiblat. Kemudian peti ditutup. Terakhir dilakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan kepada petugas APD juga kepada petugas pemulasaran jenazah. Demikian pemulasaran jenazah yang sudah dipraktekkan oleh santri-santri Pesantren Tangguh Pencegahan COVID-19 Pondok Pesantren Syekh Fadlan Khalil. Kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres dan segenap Forkopimda Kabupaten Bangkalan, kami haturkan banyak-banyak terima kasih.